Dah record. Okay, ngam. So, wait, lighting. Ngam, lighting 2. Microphone test. 1, 2, 3. Okay, let's go. Okay guys, aku dah nak end. Welcome to the escape. Tak ada idea pula video apa aku nak buat malam ni. Inilah. Aku baru nak, orang kata, buat satu whiteboard dan aku tulis apa content aku nak buat esok daily content lah, tapi aku tak ada content langsung. Dan aku plan malam ni aku nak buat storytelling, tapi tak ada idea aku nak buat storytelling, aku nak cerita pasal apa. Inilah jadinya untuk seorang content creator, hari-hari kena fikir every content, apa kita nak buat seterusnya, content apa kita nak buat, video apa kita nak buat, orang suka ke tidak, orang tengok ke tidak, itu akan bermain di minda kita, di fikiran kita. Dia lain sikit dengan konten YouTuber yang buat konten pasal gaming. Dia orang beza sikitlah daripada orang-orang yang buat konten macam kita orang lah. Aku short film, vlog, storytelling and macam-macam lagi video aku, random video, macam-macam video aku buat. So, aku memang tak ada idea video apa yang aku nak buat malam ni. Jadi korang bagi aku masa sekejap. Okay guys, sekarang aku dah dapat idea. Aku rasa aku plan aku nak buat bukan storytelling, aku nak bagi tahu, bukan bagi tahu. Aku nak practice balik apa yang aku pernah belajar dekat sekolah Cina aku dulu. Kalau korang tahu, korang dah tengok video yang lepas, aku pernah sekolah dekat Chinese school ataupun Mandarin lah. Dan aku sekolah tu tahun 2011 dan 2012. Kemudian aku pindah ke sekolah Melayu, sekolah kebangsaan. Aku meninggalkan sekolah tu hampir, kalau ikut roughly 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Oh, almost 10 years lah, 9 years, 9 tahun macam tu. Dan aku masih ingat sisa-sisa je lah. Aku tak tahu apa yang aku ingat lagi sekarang ni. Now, sekarang aku nak cuba introduce diri aku in Chinese. Yang aku ingat je lah, yang aku tak ingat. Aku actually belajar banyak juga dalam masa 2 tahun tu. Tapi yelah, korang tahu 9 tahun kita tinggalkan benda tu dan kita tak praktiskan langsung, dia akan hilang. Lama-lama dia akan pudar. Dia macam akan pergi dekat bahagian otak kita yang belakang, dan lama-lama dia hilang. Dan kita tak boleh nak memorize balik. So aku nak introduce diri aku in Chinese. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah guys. Ni hao. Wo ming shi ta ni er. Wait. Repeat. Ni hao, 我的名字是大女儿, 我是 17 in Chinese, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27, 我是 27岁, itu je lah yang aku ingat. Now, sekarang aku nak practice kira in Chinese. Doakan aku ya. Bismillahirrahmanirrahim. aku lupa lah. Bagi aku repeat. Oh, why is so hard lah? Susah sangat, serius susah. Korang kalau ada satu knowledge tu, korang kena practice hari-hari supaya korang tak lupakan satu hari nanti. Mana tahu benda tu very, orang kata,
very functional lah. Bila satu hari nanti korang nak guna benda tu, at least korang ingat, korang praktiskan. Kalau korang paling malas pun kan, macam contoh korang pernah sekolah Chinese kan, sekolah Mandarin kan, korang ingat nak intro diri korang, korang faham apa yang orang cakap tu kan, korang kena praktiskan hari-hari, dengar lagu Chinese, lagu bahasa Cina kan, tengok movie diorang, tengok drama diorang. Jangan selalulah, kalau tak suka pun jangan selalu, cuba hafalkan. Sebab kelebihan, advantage kita belajar bahasa asing ataupun bahasa orang lain, kita mampu, itu adalah satu kelebihan kita. Kalau korang tahu sekarang ni, YouTuber yang agak hype juga sekarang ni, iaitu Fiki Naki, kalau korang tahu, dia buat video call Omi TV, dia guna VPN international, so dia boleh communicate dengan orang-orang luar negara. Dan dalam masa yang sama, dia tak menggunakan English saja. Kalau dia jumpa, contoh dia jumpa orang Russian kan, dia akan cakap bahasa Rusia. Contoh kalau dia jumpa orang, aku tak ingat lah, aku dah lama tak tengok video dia. Now sekarang aku, last aku tengok video dia, yang dia video call dengan Korean tu, apa nama dia, perempuan Korean tu. Ya, yeah. Kelebihan lah, kelebihan kalau korang belajar bahasa asing ni. So aku nak ingatkan dekat korang, kalau belajar satu tu, jangan sekerat jalan. Cuba belajarkan sampai, cuba menuntut ilmu tu sampai habis, supaya korang boleh ingat sampai bila-bila. Dan tuntutlah ilmu sampai ke liang lahat. Betul ke? Nah, itu je. Video pun dah panjang. So guys, jangan lupa subscribe, like, comment, share. Support Escape untuk Escape dapat 2,000 subscriber. Dan support social media Escape. Kita ada Escape Production punya Instagram. Follow aku punya Instagram. Follow kru-kru Escape punya Instagram. Dan ya, yeah, nantikan video-video kami akan datang, short film ataupun film. Itu je lah. Escape dah. Assalamualaikum. Bye-bye.